Iya. Jadi guys, urutannya itu ya. Nih, adek-adek, nih, mohon maaf nih. Terima kasih guys ya. Sedih enggak lagunya? Pemberitaan terbaru datang dari pasangan Mahalini dengan Rizky Febian. Bukan tanpa alasan, kerap pamerkan kebahagiaan bersama, Mahalini kini jadi sorotan pasca mengumumkan dirinya segera akan menjadi warga Bandung. Namun banyak juga para netizen yang mendukung Mahalini dengan Rizky Febian segera menikah. Apalagi pasangan ini tak mendapatkan halangan, kedua keluarga menyetujui meskipun berbeda keyakinan dari keluarga Sule maupun dari keluarga orang tua Mahalini. Banyak yang menyebutkan kalau mereka akan segera menikah meski berbeda keyakinan. Apalagi dibenarkan oleh sang adik putri yang menyebutkan kalau sang kakak Rizky Febian akan segera menikah dengan Mahalini di Bali. Tak peduli dengan komentar orang-orang yang nyinyir masalah perbedaan agama antara Rizky Febian dan Mahalini, I'm flying solo, as I'm flying solo, I'm flying without you, I'm flying solo, I'm spreading my wings. My heaven in sea, I'm flying solo. Aku setengah, aku semua urutannya itu dari enak. Urutannya itu dari Kisah Sempurna, Aminah Bersama Aku, sama ya gak sih? Berbeda keyakinan namun direstui oleh Sule. Sule menginginkan Rizky Febian dengan Mahalini tak dihujat, kasihan. Semua keputusan ada di tangan mereka, apalagi mereka sudah sama-sama dewasa. Segera akan menikah muda meski dengan perbedaan keyakinan yang ada, Mahalini mengungkapkan dirinya sudah saling menyayangi dengan Rizky Febian dan yakin akan segera menikah dengan Rizky Febian. Pemberitaan segera menikahnya Rizky Febian dengan Mahalini, Putri Delina jadi sorotan. Banyak netizen beranggapan meminta Mahalini hati-hati diospek oleh Putri Delina, seperti halnya Natalie Hostler yang akhirnya menyerah karena tak kuat oleh Putri Delina, anak perempuan Sule satu-satunya. Mengingat Rizky Febian dengan Putri Delina pun dekat, banyak yang takut Mahalini diospek oleh Putri Delina. Once be home for now, I'm on a break. Detaching for a while, I grew my hair so that I could get out. Deep start to rock the world. Kenapa kamu harus bertanya? Padahal kita setiap LDR mendengarkan lagu itu dan lagu yang belum rilis, bahkan lagu dari KS. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.